Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Mdafina binti Muhammad Siti dari Kelas 2B. Hari ini saya nak main wayang kertas. Watak-watak wayang kertas saya ialah kerumi dan pistol. Yang poster task kita hari ini apa? Okey, kerumi. Task kita hari ini kita kena pergi bilik elektrikal. Okey, jom. Okey, kita dah sampai bilik elektrikal. Sekarang kita nak buat task apa? Kita nak buat task pasang wayar. Okey, jom pasang wayar. Okey, task kita dah selesai. Jom kita pergi balik. Ini adalah orang ni macam yang kegemaran saya pada waktu lah. Orang ni nak beritahu kita pada tahun ini kita menyambut kemerdekaan yang ke-64 tahun pada 31 Ogos 2021. Merdeka, merdeka, merdeka. Hai, saya Rabiata Dahlia. Hari ini saya akan ceritakan tentang kata rama-rama dan ular. Pada suatu hari, ada seekor kata yang suka duduk di tepi tasik. Kemudian, ada seekor rama-rama yang ingin berkawan dengannya. Tapi, rama-rama tidak tahu yang kata suka memakan dia. Bila dia datang, kata cuba untuk melompat dan makan dia. Tapi rama-rama melarikan diri dan duduk di atas pokok. Kemudian ada seekor ular datang dan beritahu dia yang kata suka makan awak. Lepas tu rama-rama pun kata, apa yang saya perlu buat? Dan dia pun kata, saya kan suka makan kata. Jadi awak pergi dan berbual dengan dia. Saya akan datang dan makan dia, okey? Baiklah. Okay, bila rama-rama datang, berbual dengan kata, okey, ular pun datang dan makan kata. Itu adalah kesudahannya. Bye. Selamat petang kawan-kawan. Jom kita menerok ke angkasa suatu hari nanti. Kita boleh ke angkasa menggunakan roket. Di angkasa ada pelbagai planet, mare, zuhal, bintang dan roket. Kawan-kawan, mari kita ke angkasa suatu hari nanti. Ini kisah cerita manusia dan kucing. Hai kucing, nama awak siapa? Kamu nak makan ke? Dia tak nak. Tetapi, ia sangat lapar tapi tuannya tidak tahu dia nak apa. Selepas tu, keesokannya, mati. Dia bertukar menjadi unicorn. Wow. Habis. Murid, berikan sebab mengapa kamu harus menghormati guru. Saya ya, kamu Arif. Cikgu mengajar kita hingga pandai. Bagus. Bagus, Arif. Ha, kamu pula, Asih. Guru mendidik kita menjadi orang berguna, cikgu. Bagus, Asih. Kamu pula, Devi. Guru mendisiplinkan kita. Bagus, Devi. Bagus, murid-murid, cikgu. Bilakah Malaysia Merdeka? 31 Ogos 1957. Cikgu
Bagus murid-murid cikgu. Apakah logo hadir kebangsaan? Mesti prihatin cikgu pandai murid-murid cikgu. Tepuk tangan untuk diri sendiri.